Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku nggak akan bikin tutorial ataupun ngasih tips nge-YouTube. Tapi di video kali ini aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang udah ngikutin aku dari nol, mulai dari subscriber aku yang cuma nol hingga sekarang mencapai 1000 subscriber. Yeay, aku seneng banget. Mungkin ada yang mikir kalau aku tuh lebay, berlebihan. Tapi mau gimana lagi guys, aku tuh bener-bener senang banget udah bisa mencapai 1k subscriber itu guys. Karena buat YouTuber pemula, untuk ngedapetin 1k subscriber itu rasanya susah banget dan pastinya banyak banget perjuangannya. Tapi aku bersyukur banget sebagai YouTuber pemula aku bisa dapetin angka 1000 itu guys. Dan pastinya semua ini berkat kalian. Tanpa kalian aku nggak mungkin bisa dapetin angka 1000 itu guys. Jadi aku senang banget banget banget. Dan untuk di next video aku bakal bikin video apa? Jadi aku bakal bikin video Q&A. Kenapa? Jadi sebenarnya aku tuh udah minta voting di instastory Instagram aku. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, yuk follow dulu sekarang di sini. Nah, di situ aku udah minta vote. Yang pertama aku bikin video Q&A dan yang kedua aku bikin video tips nge-YouTube dari aku. Kalau kalian udah lama ngikutin aku di Instagram, kalian pasti tahu hasilnya. Dan hasilnya tuh ternyata lebih banyak yang pilih Q&A. Kalian bisa lihat hasilnya di sini. Nah, akhirnya aku bakal bikin video Q&A. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya ke aku, boleh banget kalian langsung tulis aja komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga kalian komentar di postingan Instagram aku yang ini. Nanti bakal aku post setelah aku upload video yang ini. Jadi kalian itu boleh tanya apa aja, misalkan tentang per-youtuban atau tentang kehidupan aku sehari-hari, atau kalian mau tanya, "Kak, kakak sekolah di mana? Kakak kuliah di mana?" Atau kalian mau tanya, "Kak, pertama nge-YouTube kapan?" Nah, pokoknya tanya aja, terserah kalian, nanti bakal aku jawab di video selanjutnya. Buat kalian yang bingung format tanyanya gimana, nanti kalian cek aja di description box aku. Di situ bakal aku contohin format tanyanya. Dan jangan lupa sertakan hashtag tanya dong J. Kenapa? Karena sebenarnya buat seru-seruan aja, agar pertanyaan kalian itu nggak sepi-sepi banget gitu loh guys. Nah, segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa komen di bawah pertanyaan kalian. Dan yang paling penting itu adalah subscribe ya guys, agar channel aku semakin berkembang. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku dari awal sampai sekarang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.